Halo guys, jumpa lagi di Pasgun Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini tim Pasgun Channel akan berkunjung ke wisata Putuk Pengenggulut yang terletak di lereng Gunung Penanggungan. Tepatnya di Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Akses menuju ke tempat ini sudah cukup bagus, tetapi kita harus melewati jalanan menanjak yang cukup curam, sehingga pastikan kondisi kendaraan kita baik-baik saja ya. Kalau kita membawa mobil atau motor, bisa kita bawa masuk melewati jalan berpaving ini. Di samping kanan kiri terlihat ada beberapa warung, jadi kita gak perlu khawatir teman-teman. Tapi ini banyak yang pada tutup ya, karena memang saya kesininya pada hari biasa. Ini adalah gapura kalau kita mau ke air terjunnya. Ini ada tulisannya air terjun 300 meter. Di wisata ini selain kita bisa ngecamp, di sini juga terdapat air terjun, teman-teman, yang bernama Air Terjun Coban Watu Gede. Nanti kita akan coba ke sana ya. Memang tempat ini sekarang menjadi salah satu tempat favorit para penikmat alam di wilayah Surabaya, Mojokerto, dan sekitarnya untuk berkemah. Bangunan berwarna biru-biru itu adalah toilet, teman-teman. Toilet di sini menurut kami cukup terjaga kebersihannya. Kita masuk ke sini. Oh, ini adalah jalan lain kalau kita mau ke air terjun. Ini kita lewat jalan setapak yang cukup curam. Oke, sekarang kita berjalan menuju air terjunnya. Ini di lokasi sebelum air terjunnya terdapat tempat bermain untuk anak-anak, dan lokasinya juga didesain dengan sangat menarik. Wah, saat kami mau ke air terjunnya, ternyata cuaca berubah mendung dan gerimis. Dan kami juga nggak bawa jas hujan, jadi ya wis lah kita balik aja. Mungkin lain waktu kesini lagi.
Wisata Putuk Panggang Welut ini recommended banget lah kalau kita pingin camping ceria bersama teman-teman atau keluarga, atau sekedar berwisata mencari udara segar khas pegunungan. Sambil melihat barisan pohon pinus dan segarnya air terjun Watu Gede. Oke, sekian dulu video kami. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe aja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.